Oke guys, hari ini saya akan ajar kamu cara masak roti campur dengan telur untuk makan petang saja, simple-simple saja, oke? Yang kita perlukan ialah bread, telur, dan juga plantain, itu saja. Dan mungkin kita boleh letak sedikit garam lah kalau kamu berminat. Kalau saya tidak mau, saya just yang kosong saja. Dan juga jangan lupa ini. Oke, first kita pecahkan telur. Oke, pecahkan dia. Satu biji cukup lah kalau saya tidak mau make telur. Oke, lepas itu gaul. Gaul ya, gaul sampai hancur semua kuning telur itu lah. Oke, gaul. Oke, nampak tuh? Cantik gaulan saya ini, kunun lah. Oke, lepas gaul sudah siaplah. Kalau kamu mau tambah garam, tambah lah, saya tidak mau. Saya mau begitu yang normal saja, oke? Kita letak sedikit planta, oke, kalau saya 2 sudu planta untuk minyak lah, supaya dia rangup-rangup sedikit. Oke, pastikan planta ini kena semua sekeliling periuk ini lah, supaya tidak melekat itu bread nanti, pusing-pusing dia. Oke, ambil bread tuh, letak di telur nih. Oke, bila kena semua, pusing lagi sekali ya, pasti kena semua nih lah. Kasih turun-turun sedikit telur ya, supaya tidak tebal sangat. Jadi suka terlalu tebal telur nih. Kalau sudah mendidih itu api, mendidih itu minyak, bukan minyak itu planta, barulah ampai itu bread di sana. Oke, kasih goyang-goyang sedikit supaya dia tidak melekat. Alright, cantik sudah. Kasih kecil sedikit sudah tuh api. Oke, tunggu kejap, kalau sudah masak di bawah tuh, bolehlah kita kasih pusing dia sudah. Oke, 1, 2, 3, pusing, nah, mantap. Nampak tuh bisa merangkup-rangkup sedikit sudah. Zoom sedikit. Oke, tinggal sekali pusing dia. Boleh lah tuh. Boleh siap makan sudah, boleh ready sudah mau kasih hidang lah. Oke, jom kita simpan di dalam piring sudah. Oke, kasih tuang dia, 1, 2, 3, lempar. Inilah makanan saya untuk hari ini, petang ini.